Tapi keren ya, anak-anak Karawang ngejemput kita loh. Jauh-jauh. Segininya gitu. Segininya nyambut anak-anak Bandung. Respek. Karena udah hampir 3 tahun kita terakhir ke sini gara-gara corona dan tidak bisa kemana-mana. Kapan lagi touring-touring. Sekarang tuh masker tuh udah kayak jadi outfitnya. Iya, karena udah kebiasaan. Depan banget goreng. Cukupnya depan hotel kita. Ini bareng, jadi ada bisa nanti pas pembukaan gak beringkin ya pokoknya gak beringkin lah besok mah madep lah, mau gagal pokoknya Karawang mah. Nah terus di Karawang itu bagusnya mereka sanurian itu di atas basement gitu. Beda di rooftop ya. Terus ada panggung juga. Gila. Jadi nextnya abis dari Karawang kalian pengennya kita kemana nih? Buat okay, sanurian kita kunjungin di touringkin kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek, yo, what's up teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezeki, jamin. Amin. Sekarang tanggal 28 Mei 2022. Nih, kita bareng sama Aero Karawang, lihat. Keren banget Aero Karawang, luar biasa. Kita dijemput ke Tikuman ini di BIC. Di daerah mana ini, Adean? Cikampek. Cikampek nih, ada Adean juga, ada Apian, Son of Rice dan juga Nikung Lembang. Sekarang kita bakalan sanmurian di Karawang, kuy. Ini baru sedikit Aero Karawangnya ada. Iya, belum semuanya ya. Karena kebagi dua tadi kepecah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Amin. Amin. Gaskeun. Gaskeun. Dari sini ke hotel langsung, Adean? Langsung ke hotel nih, kira-kira 1 jam lah. Lumayan ya, masih 1 jam ternyata. 1 jam, santai aja lah ya. Nyantai aja lah. By the way, tadi kita berangkat dari Bandung kurang lebih jam 2 ya. Jam 2 dan sekarang udah jam setengah 5. Jam 2, kebanyakan sebatang dulu. Kebanyakan, Indomaret sebat. Gak apa-apa lah, kita menikmati perjalanan. Tidak rusuhan. Dan untungnya cuaca juga cerah di sini, jadi ini cuaca cerah karena ada Sun of Rice. Karena ada Sun of Rice menemani ya. Kita Sun of Rice bersinar terus. Sama ada angin-angin Lembang nih. Dikolebkan. Karena kita ngejar berangkat siang emang menghindari hujan sebenarnya, takut hujan. Ternyata alhamdulillah nyampe sore gini masih cerah-cerah. Ini bagus banget cuacanya sih. Iya, tuh. Bener-bener lagi bersinar-bersinarnya. Anjay, keren di atas tol. Oke, selamat menikmati perjalanan. Yuk, daruluan, aku mau lihat view ke belakang. Pada nyantai yang belakang mah. Yang belakang mah pada nyantui, nggak ngegas. Udah tuh, PIC depan nggak dijaket. Seriusan? GG. Soalnya kan, harusan. Udah kebal ya mas sama angin Karawang. Nanti kita masuk. Nanti kita masuk ke kawasan Karawang rada-rada hareudang lah. Tapi keren ya, anak-anak Karawang ngejemput kita loh. Jauh-jauh. Segininya gitu. Segininya nyambut anak-anak Bandung. Respek. Respek asli. Jadi kita nggak kapok ke Karawang terus ya, udah mau 5 kali. Iya. Karena dengan antusias orang-orang Karawangnya jadi bikin enak gitu. Edan banget. Gak tau nih, besok nih gimana nih. Yoi, besok acara inti kita, sanmurian di Karawang. Nah, besok kayaknya bakal lebih ramai dari yang kurang kemarin sih. Mesti ini meyakin. Padahal ini acara dadakan banget. Jadi ya. Kan di publis amin 3 ya? Bener-bener dadakan. Karena udah hampir 3 tahun kita terakhir ke sini gara-gara corona dan tidak bisa kemana-mana. Alhamdulillah ada nih. Ada di juga tumben nih, langsung gas. Atuh, kapan lagi ya. Touring-touring. Kangen touring, ini motor baru keluar lagi. Oh iya, kemarin travel ya. Kemarin enggak travel. Kemana wae ngomong teh. Kemarin kan corona, jadi cuman dipajang aja di rumah. Oh dipajang. Tapi kan tadi di jalan agak macet gitu ya. Karena ada Nikung Lembang, jadi kebawah ke. Tapi emang tadi happy bisa di jalan. Kita pelampiasan atau udah 3 tahun nggak kemana-mana.
dalam kota terus. Bebas, nggak harus keluar. Sekarang tuh masker tuh udah kayak jadi outfit. Iya, karena udah kebiasaan. Orang-orang lebih pada pakai masker. Tutupan banget goreng. Kadang nggak pengen pakai masker, tapi orang lain pakai masker jadi malah aneh sendiri juga kadang. Lumayan sih menutupi bau mulut, oke. Menutupi bau mulut. Minimalisir. Nah, sini itu. Macet tahunnya emang macet ini teh pabrik. Macet. Ini teh depan. Lampu merah depan. Oh. Nah, kalau besok tikungnya anak-anak Karawang San Mori sama Aerox Karawang itu tuh tikungnya depan hotel kita. Oh, barang San Moriannya. Jadi barang. Jadi ada bisa nanti pas bukaan gak beringkin ya pokoknya gak beringkin lah besok mah madep lah mau gagal pokoknya Karawang mah gak merinding lah ya kan mau merinding Karawang pokoknya mah makasih banyak buat Yamaha Jabar yang udah memfasilitasi kita. Yoi Yamaha Jabar, thank you gimana ada nih next Cirebon, ayo gas bulan Amisa. Depan Cirebon taruhnya warga Cirebon gagal lah. Iya ya, kita malah Karawang lagi, Karawang lagi. Karawang 3 kali. Jadi kecemburuan sosial loh. Padahal Cirebon juga Carnation Mori-nya mantap. Iya. Yalah, kita jadwalkan Cirebon. Jadwalkan, siap. Pangandaran. Oh iya, Pangandaran juga loh. Pangandaran, Bali, wah. Aduh, apa-apa. Gampang. Holiday kan, itu mah. Holiday kan. Aduh, dari Bandung mah enggak tahu sanggup enggak tahu enggak. Pesawat tuh dari Bali Yamaha Bali siap memfasilitasi motor ya di sana. Disupport. Benar. Tenor 9. Enggak mah, Maxi. Maxi. Dibayar konten aja gitu. Yang belakang pada keputus aja. Jalan. Ya udah. Campur merah ini mah insya Allah gak akan mati. Ini yang awal kita teh dari Karawang San Mori, Adean? Ya, Karawang San Mori, terus ini tuh ada anggotanya Aerox Karawang. Oh, Aerox Karawang, pantesan Aerox-an semua ya tadi. Iya, Aerox semua. Aerox geng. Kita jadi ngap-ngap Karawang loh sih. Tapi sama Karawang. Iya, nanti kita malam cuci motor. Ya, malam kita jadwal cuci motor. Karena di jalan tadi udah kekebulan, aduh. Jadi kita cuci-cuci buat prepare besok San Murian. Nah, terus di Karawang itu bagusnya mereka San Murian itu di atas basement gitu. Ah, beda. Di rooftop. Terus ada panggung juga. Gila, udah kayak acara beneran aja. Kayak acara gede gitu ya. Iya, kayak acara yang di khususin teh gini. Padahal tiap minggu emang kayak gitu. Makasih juga buat Adani dari Karawang San Mori, Om Bintar. Nah, thank you. Mereka yang ngurus-ngurusin, thank you bisa lah. Kalau nikahan mah IO-nya mereka teh. Agak-agak lapar. Aslinya. Pondasi tadi teh habis di perjalanan. Pondasi tadi kocak-kocak. Gancang turunannya. Payoga lapar, Payoga. Jadi anak-anak Karawang San Mori pada nunggu depan hotel ada kafe. Ya, kita sambut dulu. Kita silaturahmi dulu halal bihalal, right? Halal. Di depan disorot matahari lumayan matahari dari depan. Benar. Pakai pisau ini di rumah aman, benar? Aman kan angker we dah, ai can sare mah. Ini belum pada tidur nih rider nih, aduh bahaya nih kalau nemu kasir. Oh jadi mungkin ini, karena di Karawang mah walaupun udah siang tetap lancar meren ya, nggak ada macet-macet. Jadi ini karena jaraknya pada jauh-jauh nih, besok yang mau datang tuh dari Cikarang, dari Bekasi. Oh gitu, lumayan loh. Yang datang tuh jadi pada nyampe ke Karawang tuh jam 8, mereka start jam 7 lah dari Bekasi, dari Cikarang. Oh jadi banyak yang dari luar kotanya. Banyak besok ya. Dari Jakarta, dari Cikampek. Buset. Coba kalian komen nih kota kalian, kota mana aja yang mau kita datengin ya, Dan ya. Yoi, jadi nextnya abis dari Karawang, kalian pengennya kita kemana nih?
Wat San Morian kita kunjungin di Turingken kayak gini. Kita kunjungin soalnya sekarang udah nggak ada COVID, alhamdulillah kita fokus nih. Ya. Ke kota-kota kalian. Hey. Mungkin karena banyak yang nagih-nagih Cirebon kali ya nextnya. Karena kita ya udah 3 kali ke Cirebon gagal gara-gara COVID naik terus kemarin-kemarin. Cirebon berarti ya. Cirebon aja lah, kita udah janji mau kesana nggak jadi terus, jadi kayak punya hutang gitu loh. Iya, punya hutang, banyak yang nagih ya. Iya, banyak yang nagih. Oh, banyak yang kecewa, bener. Nagih terus loh sampai sekarang Cirebon. Setiap hari, mau hari H, besok pasti COVID naik. Iya, bener-bener hamin satu kita selalu meeting dulu, kayak gimana nih jadinya. Karena kita nggak mau ngambil resiko, ya udah kita tunda lagi, gitu aja terus. Kita nyampe-nyampe udah nyari jalur alternatif yang nggak ada PSBB. Cuman karena Allah berkehendak lain, ya udah tetap aja nggak jadi. Sama-sama Aerox Blue Sky. Cuman kelihatannya yang depan udah agak main mesin, cengat-cengat. Aku mah masih standar ting-ting. Buka visor makin silau. Benar ya, niat anjir mereka nyebut anjir jauh. Asli lumayan kening. Jauh anjir kalau di itu sih ini dari Padalarang ke Cibiru gitu. Halo. Mana? Apa? Mana? Ke mana kita? Hotel. Ke hotel. Apa? Dari Bandung. Iya, dari Bandung. Ayo duluan. Nih, berbeda-beda warna, blue sky, merah, hijau toska, biru, langit, acay. Dua RC kita, yang lain pada di belakang. Bapaknya melirik-melirik, kayak mau mepet. Nih, perumahan kita. Hotel kita di sana ya? Kita nungki-nungki dulu. Lurus, masih lurus. Oh, di kafe. Iya, ke kafe dulu kita. Alhamdulillah. Nih, sudah sampai di perumahannya. Lumayan ngareng hap. Kumaha, Adean? Mantap. Alhamdulillah perjalanan. Perjalanan hari ini Jos. Sampai ya. Jospar Jos geng. Jospar. Nih, lagi pada kopdar anak-anak Aerox. Kita ikutan kopdar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai nih, lihat Aerox Karawang. Ngap-ngap Karawang, jadi kita kopdar dulu di sini. Di, nggak tahu di mana ini, Pian, daerahnya. Yang pasti di Karawang lah ya, di sana ada Bridge Hotel, hotel kita. Dan ini di belakang hotel nih, kita kopdar-kopdar dulu di sini, nyantai-nyantai dulu di sini. Habis dari sini baru kita ke hotel, mandi, abis mandi nanti malam kita cuci motor, terus nongkrong dan lanjut istirahat, terus dilanjut lagi buat besok San Morian. Oke, okay. Hai. Jadi kita salam-salam dulu lah. Assalamualaikum nih, pengurus-pengurus Karawang. Atur, thank you Karawang. Selalu luar biasa Karawang. Thank you sudah ngawal. Minal aidin sadayana, minal aidin. Minal aidin. Minal aidin. Oke, okay, alhamdulillah kita sudah sampai di sini dan ini belum pada kumpul semua juga. Besok katanya depan hotel bakalan lebih rame lagi yang OTW. Nanti katanya besok pas kita San Morian depan hotel bakalan rame banget, kopdar-kopdar sebelum ke San Morian kita ngabring semuanya ke TKP. Jadi tungguin aja konten buat besok San Morian ya di Karawang. Makasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you on the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.